Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus Robi'ah itu ya tadi karakternya orang Cina memang selalu rindu pada Allah. Setiap dia kan tidak pernah tidur sholat malam sampai fajar. Biasanya fajar dia tidur sebentar, tapi setiap kali bangun tidur kalau pagi dia baca syair ini, memarahi dirinya. Wahai jiwa, berapa lama engkau tertidur? Sampai kapan engkau tertidur? Engkau terlalu nyenyak tidur. Akankah engkau tertidur saja tanpa terbangunkan kembali, kecuali oleh trompet hari kebangkitan? Jadi kalimat ini terkenal karena banyak orang mendengar. Setiap kali pagi habis dia tidur, tidur sebentar sebenarnya, karena semalaman enggak tidur, asik sama Allah. Begitu dia sadar, ah aku ketiduran, jiwanya sendiri dimarahi. Kamu itu kok senengane tidur toh ya, mbok ndak tidur asik terus sama Allah kan enak. Itu jadi cara Robi'ah mendidik dirinya. Kalau kita kan enggak, ya ndak usah dikasih contoh. Jauh ya, ndak apa-apa. Ini salah satu contoh jiwa yang benar-benar jatuh cinta sama Allah. Ini lagi, itu syair malam dan syair pagi yang terkenal dari setiap malam ketika malam mau datang. Biasanya syair ini dia. Wahai Tuhanku, tenggelamkanlah aku dalam mencintaimu, sehingga tidak lagi membuangkanmu. Ya Rabbi, bintang di langit telah gemerlapan, mata telah bertiduran, pintu-pintu istana telah terkunci, dan setiap pecinta telah menyendiri dengan yang dicintainya. Namun inilah aku berada di hadiratmu. Jadi sebelum memulai aktivitas malam hari, asik sama Allah biasanya ini. Ya Allah, bintang sudah muncul, bulan sudah muncul, pintu-pintu telah tertutup, para pecinta sudah sama pasangannya sendiri-sendiri, dan inilah aku di depan pintumu. Jadi Robi'ah yang datang apel sama Allah tiap malam waktu semua orang tidur. Dan ini dilakukan setiap malam. Jadi asik sama Allah, biar aja yang lain sama yang dicintainya masing-masing, biar aja semua pintu tertutup, pokoknya hanya engkau yang aku inginkan, yang aku rindukan. Setelah semalaman begitu, terus pagi. Pagi hari, syair ini yang dia baca. Tuhanku, malam telah berlalu, dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah, apakah amalanku engkau terima hingga aku merasa bahagia, ataukah engkau tolak sehingga aku merasa gelisah. Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan aku lakukan selama engkau memberi aku hidup. Sekiranya engkau usir aku dari depan pintumu, aku tak akan pergi, karena cintamu telah memenuhi hatiku. Jadi kalau pagi dia bermunajat sama Allah, ya Allah, malam sudah selesai, sekarang siang telah datang. Amalanku semalaman tadi engkau terima apa enggak ya? Tapi aku akan selalu begini, aku akan selalu di depan pintumu. Kamu bukakan pintu apa enggak, aku akan ada di sini. Kamu sambut atau tidak, aku akan ada di sini. Karena aku sudah terlanjur jatuh cinta denganmu. Nah itu Robi'ah. Jadi 24 jam hidupnya hanya untuk Allah. Kerinduan yang tiada henti pada Allah. Terus, ya ini syair yang lain. Kujadikan engkau teman bercakap dalam hatiku. Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk. Jisimku biar bercengkrama dengan handai tolanku. Isi hatiku hanya tetap engkau sendiri.
Ya, biar aja fisikku ketemu orang lain ngobrol, jasadku ketemu tetangga-tetangga, ketemu sanak saudara. Tapi hatiku tidak akan kemana-mana, hanya bersamamu. Nah, itu Robi'ah. Terus, buah hatiku, hanya engkaulah yang kukasihi. Ampunilah para pendosa yang datang ke hadiratmu. Dia tidak mendoakan dirinya, mendoakan selain dirinya. Kalau ada orang berdosa datang kepadamu, ampuni saja. Tapi aku tidak akan mohon ampun, karena engkaulah harapanku, kebahagiaan dan kesenanganku. Hatiku telah enggan mencintai selain dari dirimu. Jadi engkau marah padaku tidak apa-apa, asal jangan pergi dari aku. Nah, itu Robi'ah, sama Allah. Terus, ya kelihatannya kok berat ya. Bisa dicoba, jatuh cintalah sama Allah. Ini yang salah satu yang terkenal. Ya Allah, apapun yang akan engkau karuniakan padaku di dunia ini, berikan pada musuh-musuhmu. Kasih pada orang kafir, orang murtad, orang kurang ajar. Kasih ke mereka yang mau kamu kasihkan padaku di dunia. Dan apapun yang engkau karuniakan padaku di akhirat, kasih pada sahabat-sahabatmu, kasih pada para ulama, para wali, orang-orang soleh yang kau cintai. Aku tidak butuh apa-apa, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Itu Robi'ah. Oke, jadi Allah saja yang kuinginkan. Cukup pahala-pahala kasih pada orang yang kau cintai ya Allah, pada sahabat-sahabatmu. Derajat tinggi, barang duniawi, materi yang mungkin engkau berikan padaku di dunia, kasih pada musuh-musuhmu. Aku tidak butuh itu semua, aku hanya butuh engkau. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.